Hari ini kita lagi di Taman Tropical. Taman, what it's called? Tropical Botanic Garden. Botanic Garden. Dan ini adalah Taman Garden Tropical. Dan taman ini dibuka pada tahun 1906, guys. Sekitar 20 abad yang lalu. Oh, ada bebek di situ. Yuk, mari kita lihat selanjutnya. Apa sih yang interesting di sini? Mari kita lihat. Ini patung siapa ini lagi? Wow, dengan dekorasi bambu yang begitu indah. Yuk, mari kita cek. Tak ada terowongan di sini. Dan kita bisa nyebrang ke sini, di sini, dari sini ke situ. Ya, yuk mari kita nyebrang. Sebenarnya di taman ini enaknya untuk refreshing dan juga duduk, jalan-jalan sama anak dan istri. Karena kalau di taman ini sangat fresh, nggak ada polusi sama sekali. Lokasi taman ini di Lisboa, tepatnya di Belém, nggak jauh dari airport. Dan biaya untuk masuk atau tiketnya di sini saya bayar 4 euro per orang. Jadi kalau dirupiahin itu sekitar 60 ribuan lah. Enggak terlalu mahal. Sepi. Efek dari corona ya gini, sepi. Saya serasa di Indonesia di sini, guys, karena dari tanaman-tanaman yang ada di sini sangat tropical banget. Dan juga luasnya ini sekitar 7 hektar, bro. Lumayan besar. Dan ini pohon pisangnya sedang berbunga dan mulai berbuah. Hai guys, di sini adalah apa namanya itu tempat kopi. Ini adalah semuanya pohon kopi. Dan ini kalian tahu, ini kopi Arab guys yang diproduksi di Portugal. Dan ini pohonnya, mereka udah mulai berbuah, tapi masih hijau. Dan ini cara perawatannya di sini, kayak di dalam gudang atau gedung. Dan diatap sama plastik, dihindari dari sinar matahari. Thank you.
Halo guys. Toiletnya ada di situ. Oh, bukan toilet. Oke, sekarang kita mau balik ke rumah, ke Benfica. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.